lagi di My Essential, kali ini bersama aku Tasya Parasya dan aku mau ngebahas apa aja yang ada di tas aku. Ini dia tas aku. Kenapa aku pakai tas ini? Karena lucu aja. Dan aku memang orangnya sering banget belanja tas. Jadi kayak harus sering ganti-ganti tas biar gak feel guilty belanja terus gitu kan. Dan ini gemes ya kan guys, tadi ini emang beneran gemes kan, gak nyesel gitu beli. Walaupun isinya tuh kayak agak kurang muat banyak gitu ya. Jadi handphone juga udah nyaris-nyaris gak muat, handphone tuh di belakang. Cuman ini salah handphonenya, bukan salah tasnya, balik lagi. Kalau tas lucu itu yang salah tuh yang gak muat di dalamnya, oke? Dan ini apa namanya, handphone juga kan orang kebanyakan megang handphone ya, jadi gak dimasukin ke tas gitu. Terus kita akan mulai melihat isi dalamnya. Pertama ini ada obat-obatan saya, obat lambung sih kebanyakan. Terus selanjutnya ini tuh ada dompet aku. Nah ini dompet aku nggak pernah bawa, hampir nggak pernah bawa cash. Jadi dompet aku tuh dompet kartu, ini bisa muat banyak sekali kartu. Kecil, aku suka dompet yang kecil kayak gini dan aku tuh jarang banget ganti dompet. Jadi dalam 7 tahun ini aku baru 2 kali ganti dompet. Keren ya? Yay. Terus selanjutnya, oh ya, ada ini seru banget. Kalian punya nggak ini? Ini charger. Charger handphone. Kayak power bank tapi tinggal gini. Kayak gini. Seru ya? Jadi kayak nge-charge sambil dimainin gitu. Ini aku juga baru punya sih, kado dari suami. Thank you suami. Terus selanjutnya ada sisanya, ini udah nggak ini sih, udah nggak ada yang berat. Jadi ada parfum, pasti harus selalu bawa parfum. Ini aku lagi bawa si Bon Parfum ya, iyalah. Udah mau habis. Terus habis itu ada token, ya. Transfer gaji tim saya. Terus abis itu selanjutnya ada ini tuh kayak kayak Quran mini gitu loh, tapi bukan Quran sih, jadi nggak semua isi Quran di sini, tapi bacaan buat bacaan sehari-hari aja. Ya buat bacaan sehari-hari ada Yasin ayat kursi yang simpel-simpel aja sih. Terus selanjutnya ada lipstick. Nih, lipstick yang kepake paling cuma satu kalau hari ini. Tapi aku selalu bawa ini tuh kayak sampel produk aku yang harus dicoba terus gitu biar kita tahu ini bagus atau enggak. Ini lip gloss yang ringan, ini lipstick yang merah, ini lip gloss yang lebih gonjreng gitu. Terus abis itu ada bedak juga. Lumayan ya. Lumayan muat banyak. Terus ada ini, ada parfum-parfum yang lebih kecil lagi kayak just in case tiba-tiba hari ini aku lagi ngamut pakai parfum yang tadi gede itu. Jadi aku punya option. Ini yang kayak ada yang lebih floral, ada yang lebih vanilla, woody gitu. Option aja. Dan masih ada satu lagi parfum kecil. For emergency. Terus udah deh, selesai. Itu aja My Essential. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Bye-bye, besties.